Ganja seberat 1 kg diamankan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo. Paket ganja ini diamankan dari salah satu jasa pengiriman di kota Gorontalo. Dari hasil penyelidikan polisi, ganja seberat 1 kg tersebut dikirim dari wilayah Sumatera Utara oleh orang tak dikenal ke wilayah kota Gorontalo pada 28 Juni lalu. Namun setelah 2 minggu berada di jasa pengiriman, tak ada satupun yang mengambil paket ganja tersebut. Selain itu, paket ganja yang dikirim ke kota Gorontalo tidak mencantumkan alamat tujuan pengiriman. Petugas pun langsung mengamankan paket ganja tersebut ke BNNP Gorontalo. Kemudian kita koordinasi di situ, kita tunggu informasi, ternyata alamatnya tidak ditemukan, alamatnya fiktif, sehingga ini merupakan barang temuan. Menjadi barang temuan yang akan mungkin segera kita musnahkan, segera nanti kita musnahkan. Karena kita tunggu sampai 2 minggu, tidak ada informasi dan tidak ada yang mengambil barang tersebut. Mungkin itu rekan-rekan sementara. Apa itu Pak? Paket apa itu Pak? Ini paket ganja, beratnya kurang lebih 1 kg. Rencananya ganja seberat 1 kg akan dimusnahkan oleh petugas BNNP Gorontalo. Mamat Kaida, Kompas TV Gorontalo.